asal kamu tahu ya, aku itu gak suka sama kamu. Kamu ngerti gak sih? Masa harus aku jelasin? Seharusnya kau bisa lebih baik dari ini. Kamu jangan tergantung dengan banyak ini. Belum tentu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kot. Gimana acting gue? Bagus kan? Oh, gimana? Betapa bodohnya kamu. Lu ngapain sih? Gua mencoba ngebawa emosi. Kan gua mencerna apa yang disuruh. Gimana alatnya? Aman nggak? Ah, alat gimana? Lu ngapain, Ji? Oh ya, gue udah info nih. Festival film. Hadiahnya segini ya. Cuman ya, lawannya pihak-pihak gede. Oh, itu mah susah. Alat-alat kita juga kurang sih. Kira-kira lu bisa menang nggak? Bisa lah. PD-nya dulu, coba dulu. Lu ngapain ngeliatin gue berdua? Oke. Nah, lu skrip, rel lu alat. Siap. Kenapa harus gue sih? Ya udah, biar gece dah yuk. Kelasnya belum selesai apa ya? Lama banget. Mana ini tugas gue belum kelar-kelar dari tadi. Pengen tidur aja deh rasanya. Bisa gak sih mereka datangnya lebih cepet? Woi! Gak bisa banget sih, Bang. Mau ngapain lu? Kaget lu! Jangan gitu apa? Rel, kuitan yang kemarin gue pinjem aman kan? Aman ya? Masih ada yang kurang? Skripnya ya, Nang. Gimana? Udah kepikiran belum? Ide ceritanya sih ya udah ada. Nang. Jatuh waktunya 3 minggu lagi dari sekarang. Dan girinya juga bebas, temanya juga bebas. Gimana? Ya udah, oke. Mau mungkin diapain? Ya, genrenya horor aja sih, biar lebih menantang. Romance gak sih? Kan kebetulan kita belum pernah nih. Kalau gue sih crime ya. Nah, boleh itu ide bagus, gue setuju. Tentu-tentu setuju, Bing. Ya, ya dulu. Boleh juga nih idenya si Kinan. Jadi genre apa? Gue kan baru datang nih, bisa gue lah. Ini si Kinan ngusulin, katanya kita mending ambil genre crime. Nah, berarti gimana? Oke. Gitu. Yes. Ini bisa udah bisa jadi kan skripnya? Hah? Gimana ya? Gak bisa. Berarti nanti gue dari mana? Katanya dari situ. Sampai situ jalannya. Gini nih, lu jalan dari sana, abis itu ke sana, terus ke sana. Oh, abis ini? Iya, lu jalannya biasa aja, jangan terlalu cepet dan jangan terlalu lama. Oke. Tapi jam-jamnya kapan mulainya? Jam segini? Seginan mana? Ya, nanti sih nggak ada kabar seginan. Anaknya sudah tuh mungkin. Maaf ya. Lama, jam berapa? Gue sih, ini gue ngurusin ginian. Nih. Coba gue lihat. Udah oke kan? Masih gue pantau ya. Iya, oke. Oke. Okay. Yaudah, udah langsung take dah. Udah jam segini. Ya, okay. Laman. Iya, Roll and action. Jadi harusnya kayak begini. Emang gini. Nan. Lu ngapa sih? Aduh, tar dulu bentar-bentar. Gue gak hafal. Yan. Ini si Kina. Lu kenapa sih, Nan? Ya maaf, gue gak fokus. Gue baca naskahnya dulu bentar aja. Dah, gue udah hafal. Bener, udah. Dah. Oke. Okay. Roll and... Oh, tunggu, sabar. Sakit perut gue.
Ya udah, gue baca naskahnya dulu deh. Ntar dulu bentar. Duh, si Farel lama banget sih. Yan, menurut gue, di scene yang ini, gue bagusnya napar dia tuh, Mbak. Ya, menurut gue boleh aja sih, tapi si Farel mau enggak. Ya, kita coba aja, kita bentar. Sorry ya, lama. Perut gue itu. Gimana, Yan? Boleh. Oke. Sinan, kok ada masalah bilang. Tenang aja, Rel. Lu walaupun tak jaga apa-apa, yang penting skripnya lancar. Apa malu? Ya udah ya, biar bagus. Bagus kan scene-nya? Iya, ya dong. Bagus, beneran. Gimana, apa kata gue? Besok kita akan lanjut lagi. Bener ya, besok. Mumpung kelasnya dikit. Balik sendiri lu ya? Enggak. Kok gitu sih lu? Manja banget. Salahnya gini, gue gak bisa bawa motor. Kalau gue bisa bawa motor sendiri, pasti gue bawa. Gue bisa gitu deh. Jangan pada ribut-ribut. Rel, lu anterin si Ginan. Kan lu seorang sama dia. Ya? Ya. Itu yang gue denger. Udah lah, cepat. Makin abis sih. Jadi kan kita retake lagi ya. Tadi si... Jadi si Panji jalan dari ini ke arah sini. Karena kenal teknis tadi, jualnya penggambarannya bisa akalin lagi aja. Akalin gimana tuh? Ya, akalin, jadi pas kameranya di belakangnya si Panji, kita ikutin. Ikutin, nah, ya. Kita ikutin, nanti sampai dia masuk kelas. Oh, masuk kelas. Nah, iya. Nanti setelah dia nutupin tubuh, baru kita stop nih kamera. Begitu, tapi kameranya ada di mana nih? Duh. Apa lagi bahasa sosis itu apa? Yang tadi stop cashback kan? Kayaknya sih itu mah. Ya, tar, gue pikirin dulu. Tar, apa ya? Gue nggak pikir. Atau gue ada ide? Kalau... Oh, enggak. Biasalah dekat semua. Terus, lu gimana nanti? Yes, retake lagi. Ada sesuatu yang harus kita ganti di scan ini. Jadi ini si Farel. Tunggu dulu. Dia tinggal apa aja bagian? Nah, dia tinggal di bagian kelas, lobby, sama di taman. Kayaknya kita harus ganti dia deh. Ah, serius lu? Iya, soalnya gue udah mulai sibuk. Gue gak bakal bisa ikut syuting buat besok. Satu, gue cara kantor. Dua, keluarga gue mau pindahan. Jadi sorry banget. Gue gak bisa nih. Buat ikut selanjutnya. Sorry ya, gua sebulan. Ya, gimana kalau kita ubah beberapa adegan si Panji? Gue sih udah ada. Gimana Nan? Ada nggak peran gantinya? Ya. Halo? Sat, gue sibuk gak? Ini gue butuh pemeran nih, kira-kira lo bisa gak? Tolonglah bantuin gue buat proyek kali ini aja. Ya udah oke, okay. Gue tunggu ya. Oke. Okay. Yes, gue ada ide nih. Mending si Panji kita ganti aja, gimana?
Kok udah diem sih? Saudara gue udah fix nih, bisa gimana? Ya sekarang lah. Oke. Halo, woi, ide gue gimana? Lu udah tiba aja? Suka gue lah. Gerah tau, ntar gue mau ada tag kan. Bah, panas gini, air emang bedes. Terselamat oleh air putih. Tunggu bawa. Yalah. Mas, guys. Kenapa harus di sini sih tempatnya? Ya udah sih, yang kosong di sini. Mana si Satria? Satria, tunggu ya, benar. Tahu kan dia datang hari ini? Ada, dia tahu. Katanya sih dia lagi di jalan, cuman nggak tahu deh. Kayaknya sih dia lagi di jalan. Tadi dia ngomongnya sih gitu. Yaelah. Yaelah, tungguin aja. Panas. Jam berapa? Kabar. Nih, dia nelfon nih. Halo? Halo, Satria. Lu di mana? Ayo deh, oke, gue kesana. Hai, guys. Ayin, nama gue Satria. Perlu nama panjang juga kan nih? Oke. Oh, ya, gue Rel. Jadi ada satu lagi kita harusnya di sini, Merian. Cuman dia lagi ada kelas. Duduk dulu ya. Oke. Jadi Bang Satria aman kan ke depannya buat tek kita jadwalnya? Aman sih untuk sekarang. Ya kebetulan kan gue juga lagi nganggur. Jadi aman-aman aja sih. Jadi buat nambah-nambah pengalaman juga. Aman gak ya? Aman gak ya dia? Aman. Dia tuh udah cocok aja di pemerannya. Takut. Berarti kan pemeran udah dapet nih ya, ya kita ya. Jadi untuk jadwal kedepannya kan sisa take 4 hari, terus sama sisa editingnya juga 4 hari. Masih ada 3 hari lagi tuh buat review kita bareng-bareng tuh. Jadi ya semoga lancar lah sampai depannya lah ya. Amin. Jadi ya lancar ya. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Nih Bang. Oh jadi ya naskahnya kayak gini. Ntar lu baca yang udah gua tandain kan nih. Yeah. Jadi tinggal lanjut aja, nanti lu tinggal apalin di script-scriptnya nih, scene-scene-nya kayak gini-gini. Ntar mungkin ya waktunya mah siang atau malam lah ya buat ininya. Bisa lah. Oke, bisa. Itu udah siap. Jadi kemarin yang film keluarin itu di mana? Hasilnya kulit ada yang kurang nggak kira-kira? Udah bagus sih lumayan, cukup lah. Udah bagus. Terima kasih.
Ya. Dipermikirin gitu, gue ada ide. Gimana kalau kita ada di pameran film? Kan hitung-hitung kan kita mau nyari nama ya. Terus kita tampilinnya film-film yang kita waktu itu yang pernah dibikin. Gimana? Terus kita memasarkannya gimana? Kayak gitu. Ya bisa lewat IG lah, Facebook lah, kalau WhatsApp. Nah, kita sumbangin dulu ke teman-teman kita. Nah, bisa tuh kalau teman-teman tuh dari channel lah jadinya. Terus tempatnya? Kita gak mungkin pakai auditorium. Kita cari kelas-kelas kayak gini nih. Kosong, yang gedean lah luas. Buat kita pilih. Oke. Itu ide yang kita coba tuh. Nanti setelah itu kita coba setelah kalian kasih ide. Bisa kan? Bisa kan? Ya. Nah, boleh nih dicoba? Bisa lah. Iya kan? Ayo guys. Lu ngapain? Ih, dia suka kayak gitu apa? Udah kesetan dulu ngaget-ngagetin orang mulu. Gue naik dikatain setan. Lagi ya? Gue... Astaga, lagi lu ngapain bangun pagi-pagi? Gue naik ngeliatin dia, HP-nya sibuk banget. Biasa kan kalau gue pengen kagetin, takutnya kelempar HP-nya. Kan gak lucu, kan sayang. Sayang banget nih HP gue dilempar. Kenapa sih kalian tuh seneng banget ya ngagetin gue gitu? Udah lah, sama aja kan. Itu kenapa sih? Gue ngagetin dia dari belakang, ngagetin setan. Amat nih kayaknya. Guys, proyektornya kita gak dapet. Terus gimana dong? Lagi, kalau proyektor dapet gimana kita mau nonton? Ya. Gimana ya? Gue juga bingung. Gue proyektor ada di rumah. Cuman kan kalian tahu kan kabelnya itu kayak gimana. Kadang nyambung, kadang enggak. Yaudah, pakai proyektor lu. Tapi pakai kabel temen gue. Ya tadi temen gue kagak ada kelas hari ini. Proyektor gue juga di rumah. Ya udah deh, kalau masih ada, lu ambil kabelnya, lu ambil proyektornya. Gimana? Tapi kayaknya keburu, udah jam segini tuh. Ya, buru-buruin aja lah. Daripada gak ada, apa yang mau ditonton? Ya udah, ayo. Ambil aja sekarang. Ya udah deh. Ya udah, lu tunggu di sini ya. Iya. Tapi ini ya. Iya. Kesini aja. Oh yang kemarin itu ETF gue itu ya buat film gue kan. Oke. Oke deh, gue tunggu ya. Oke, siap.
Aduh, sambil nunggu mendingan gua ngerjain tugas learning deh. Bang, isi bang, mau nanya, ini pemeran ini ya, pameran film ya? Oh iya benar. Ini saya temannya Farel. Kalau boleh tahu tiketnya di mana? Tiketnya bisa sama saya, bang. Nanti saya catat nama-namanya. Oh, ya udah. Terus saya harus mana? Nanti saya catat dulu. Bang tunggu dulu sebentar ya. Ini si Pino sama Farel kemana sih? Lama amat, di chat gak dibales, di telepon gak diangkat. Ngaret. Mama. Ini mulainya jam berapa dah? Bentar ya bang, saya lagi nungguin teman-teman saya dulu nih. Ya udah, terus saya balik lagi bang ya. Oh iya, oke. Sibuk amat kayaknya. Biasa, enggak
sih dia gue bantu. Gue mau ngerjain gue sendiri, nanti kalau misalnya gue gak bisa udah mentok, baru lu ajarin gue gitu, oke? Enggak, coba aja sendiri. Oke. Tapi gue mau ke luar dulu. Gue ke dulu. Ini gue nitip laptop ya. Ya udah. Oke, dah. Kira lu pada ke bawah. Yan, kedepannya aman gak? Ya pasti aman dong, masa gak aman? Gas lah. Gas lah ya. Tuh, ya. Yang berjuta.